aman karena gampang rusak jari. Capitnya kepiting itu sangat kuat, jadi kita menggunakan buku kepiting yang kotak yang terbuat dari bahan kawat dengan atau besi, sehingga bisa memperkuat daya even dari efek dari kepitingnya itu sendiri. Ketiga yaitu ada umpan roti dan tepung serbaguna. Umpan ini sangat situ ya kawan-kawan ya, buat ikan yang hidup di tambak ataupun di sungai. Biasanya umpan ini sangat ampuh buat ikan belanak, ikan mati kecil. Kadang saya pasang buku kayu ini dapat pucung dan ikan kecil-kecil seperti ikan wader. Terakhir yaitu ada umpan kelapa sawit. Pasti banyak sekali yang suka payung ataupun yang suka pasang buku ikan atau udang. Sudah banyak konten-konten asik Kalimantan yang memakai umpan ini karena bau sawitnya khas dan tidak ingin sedikit kental yang dimakan umpan ini. Biasanya umpan ini dipakai untuk target ikan lele lembat ya, dan rawa-rawa. Kadang-kadang di luar target yaitu ikan gabus, wader, dan ulung-ulung. Bahkan dia pun kadang ikut masuk juga. Heran saya kalau saya melihat di konten kreator itu ya, karena mungkin itu tempatnya sangat belum terjamah sama sekali ya, sangat asri sehingga memungkinkan hewan liar itu sangat penasaran untuk memasukinya. Mungkin itu saja kawan rekomendasi umpan situ buat pasang buku payung yang sering digunakan ya sesuai targetnya. Jika ada tambahan umpan ampuh bisa komentar kalau